Pembatalan sepihak oleh Lesti Kejora yang memutuskan tidak tampil di malam puncak hari ulang tahun Indosiar ke-28 kini berbuntut panjang. Entah apa motifnya, dalam salah satu momen hari ulang tahun Indosiar ke-28 lalu terdapat salah satu frame yang memparodikan Lesti Kejora yang tengah merobek foto Rizky Billar. Parodi tersebut kabarnya diperankan oleh para tim kreatif dengan simbol ikan terbang itu dan ternyata disaksikan langsung oleh Harsiwi Ahmad. Buntut dari parodi itu, Rivivi, manajer Lesti Kejora dan ayahnya Lesti, Endang Mulyana, kompak mengunfollow akun Instagram Harsiwi Ahmad, salah satu petinggi pertelevisian Indonesia tersebut. Hingga kini, baik Rizky Billar maupun Lesti Kejora belum memberikan tanggapan atas video parodi tersebut. Billar hanya memberikan balasan singkat pada video yang dikirim oleh salah satu akun fanbase Lestar melalui DM Instagram. Sementara itu, akun-akun Instagram fanbase penggemar Lestar yang terkenal lantang membela sang idolanya juga tak kalah geramnya. Akun Instagram seperti Lestar Sweetie misalnya yang meminta pandangan hukum atas aksi parodi tersebut pada akun Rumah Pancasila Klinik Hukum. Bapak dan Ibu Rumah Pancasila Klinik Hukum, bolehkah kami minta ulasan bagaimana pandangan hukum soal aksi dalam video ini yang telah sengaja merobek dan memprolo-olo idola kami yang sangat jelas menyebut nama Lesti dan foto Billar, tulis salah satu ya akun gosip ya. Mereka juga membagikan tontonan itu di media sosialnya. Mereka telah beramai-ramai dan sangat jelas melakukan bullying, pelecehan, dan hinaan, sambungnya lebih lanjut. Kabarnya, begitu akun media sosial salah satu kru Indosiar yang ikut memparodikan Lesti menjadi sasaran amukan fan Lestar, akun tersebut sudah dikunci. Meski demikian, akun tersebut kabarnya sempat memberikan balasan bernada ancaman kepada salah satu fanbase Lestar. Yuk ngobrol aja, sok. Lestar Sweetie, aku Dinda yang fotonya kau capture terus disebarin juga di story kamu, katanya lebih lanjut. Aku gak apa-apa, tapi juga bisa jadi apa ya, pencemaran ya. Sebenarnya aku males juga balasin satu-satu, lanjutnya lebih lanjut. Sementara itu, Harsiwi Ahmad hingga kini juga tidak memberikan konfirmasi apapun perihal video parodi tersebut. Meski akun Instagramnya dibanjiri komentar negatif fan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimanapun, Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar. Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar, memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan suaranya yang begitu indah dan merdu, dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya, juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar, menjadi anak kami ya, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar. Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem, itu adalah sesuatu yang wajar karena dalam kehidupan ini tidak jadi, insyaallah bahwa tidak selama ini Dede Lesti selamanya, mungkin banyak tidak bertanya, mungkin akan naik selamanya, Dede Lesti tidak ditampilkan di TV. Disitulah fungsi keluarga kita mau, yaitu Indosiar Lestinya memang sedang menambahkan ruang, memberikan jalan, sedang menata ketika susah,
dan kita berikan ruang ketika mereka dia bahagia pada Dedek Lesti untuk dan terus bersama-sama Indonesia ulang bersama tahun Indonesia yang untuk bangkit kembali. Dedek akan tampil terus berkreasi di TV di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dek Mul lagi tadi untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan atau apa yang menjadi isi hatinya dan juga apa yang menjadi perjuangannya, perjuangan dia selama ini di dunia industri maupun juga di Indosiar. Jadi insya Allah Dedek Lesti akan baik-baik saja dan Dedek Lesti juga akan bisa terus berkiprah mengisi, mewarnai industri TV maupun industri hiburan dan juga industri musik dangdut di Indonesia. Oke, luar biasa Ibu. Ah, siapa nih? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.